ketidaksamaan linear satu variabel. Ini adalah materi kelas B tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Tuliskan kalimat berikut menjadi pertidaksamaan linear satu variabel. A. 2 kali suatu bilangan X lebih dari negatif 5 per 2. B. Suatu bilangan Y tidak lebih dari negatif 10. Jawaban yang A. 2 kali suatu bilangan X lebih dari negatif 5 per 2. Jadi, kalimat tidak samaan linear variabelnya adalah 2X lebih dari negatif 5 per 2. Paham ya? Jawaban yang B. Suatu bilangan Y tidak lebih dari negatif 10. Berarti Y tidak lebih dari kurang dari sama dengan negatif 10. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih dimenemukan konsep ketidaksamaan linear satu variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.